I lost my father when I was young. I've lost someone very dear to me. My heart was really broken, having the thought that I'm never going to see my father ever again. It affected my grades. It has a large impact on my life as a whole. I heard what the doctor said to my mom. Knowing that there's hardly any hope for me at all makes my heart ache even more. Memang menangis lah masa tu. Di puncak pun memang nak diam lah. Nanti peduli ni semua orang melihat tu kan. Akhirnya anda sedia lah. Anda bersedia untuk anda melihat tu. Tapi setelah operation, memang perlu diterima je lah kenyataan. Anda melihat lagi. I lost my eyesight. The sadness fills my entire being. I've started to distance myself from others. I've lost my friends and those I've used to hang out with. I feel like I don't belong in this world anymore, as there's only one thing that echoes in my head and my now so hollow heart. Bapa dah pernah ninggalkan Joel. Selama ni, Bapa selalu ada di sisimu. Sentiasa ada di hatimu. Maafkan Bapa pasal meninggalkan Joel terlalu awal. Kau perlu tahu, mata indah berguna kalau minda tu buta. Bapa mau kau menjadi seorang yang memiliki hati yang kuat, berani. Dan Papa percaya kau boleh mengubah nasibmu. Hidupkanlah impianmu dengan niat. Akan tetapi, kau memerlukan keberanian untuk menjadi seorang yang kau ingini. Papa bangga dapat anak macam Joel. Jangan terbersedih lagi. Papa akan sentiasa melihat Joel di pintu syurga. Sejujurnya lah, masa mula-mulanya melihat tu memang aku pun dia dapat terima kenyataan. Sensitif. Sedikit nangis. Lama kelamaan, ibu apa pun bagi support. Keluarga lah yang paling penting. Sampai ada keluarga tu cakapnya, Zeknya, kalau pandai kawan dah apalah. Yang penting keluarga ada yang support. Jadi memang aku ni banyak kawan. Ada ramai kawan. Mungkin bukan aku memilih lah, orang ada yang memilih. Untuk support tu, selain daripada diri sendiri mengubah untuk menerima kenyataan tu, memang keluarga lah yang paling kuat menyokong, memberi nasihat atau perangsang untuk terus belajar, untuk sama macam orang lain juga. Being deeply loved by family gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Education can change the way people live, and for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Yang saya mau lihat kembali keluarga lah.
Memang dalam tempoh masa dalam 10 tahun, hampir 10 tahun lah, mungkin lebih. Wajah keluarga tu memang kadang-kadang makin lupa. Sebab terlalu lama sudah dengan dia. Memang perlu. Benda yang paling penting yang saya akan lihat keluarga lah. Wajah-wajah orang. Saya Muhamad Haziq Syafiq bin Haji Aisha. Masa ini menuntut di Universiti Muhammad Darussalam dalam tahun 3. Mengambil major Bahasa Melayu dan Linguistik.